Lembaga CIMS mengatakan lubang yang tumbuh cepat itu merupakan dampak dari kondisi cuaca yang tidak lazim di wilayah Kutub Utara. Ketika angin kencang menyebab udara dingin di atas lapisan es selama beberapa pekan secara berturut-turut, kondisi itu menciptakan apa yang oleh para ilmuwan disebut pusaran kutub atau polar vortex. Kekuatan hebat yang berputar sendiri dan menghasilkan dampak yang cukup untuk merobek lubang ozon di lapisan atmosfer. Meskipun celah itu sekarang tertutup, para ilmuwan mengatakan ozon bisa terbuka lagi jika kondisi meteorologis memungkinkannya. Lubang ozon Arktika itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kebijakan karantina wilayah atau lockdown terkait virus corona, tetapi lebih disebabkan pusaran kutub yang kuat dan berlangsung lama, kata CIMS dalam sebuah cuitannya. Lubang ozon ini pada dasarnya adalah gejala dari persoalan penipisan ozon yang lebih besar. Kali ini lubang ozon di atas kutub utara tertutup karena siklus tahunan lokal, bukan penyembuhan jangka panjang, tapi ada harapan lapisan ozon juga dapat pulih namun perlahan, tambahnya. Keberadaan lubang di atas wilayah kutub utara adalah peristiwa langka, namun demikian ada lubang yang jauh lebih besar yang terbuka kembali setiap tahun di Antarktika selama 35 tahun terakhir. Meskipun ukurannya bervariasi dari tahun ke tahun, tidak ada pertanda lubang ozon di Antarktika ini akan tertutup selamanya. Proses pemulihan yang berjalan lambat terjadi sejak ada penggunaan CFC, klorofluorokarbon, yang kemudian dilarang pada tahun 1996. CFC adalah bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan aerosol, busa, pelarut, dan pendingin. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, lubang ozon Antarktika telah menyusut sekitar 1% hingga 3% per dekade sejak tahun 2000.